veins. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say. Yeah, I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febia Nurjana dari kelas 11B. Di sini saya akan mendeskripsikan dasar tari. Dalam lukisan ini terdapat gambar rumah yang mirip dengan rumah adat. Artinya kita harus terus melestarikan, bahkan memberi tambahan kepada orang ramai tentang keindahan rumah adat lewat lukisan. Dan yang kedua, saya menggambarkan air terjun yang bermakna mendatangkan rezeki yang terus menaik di atas. Ada juga gambar pohon yang menyerap air dan juga mendapatkan cahaya matahari di atasnya. Yang artinya kita harus melestarikan tanaman atau pohon-pohon di sekitar kita agar bunga ini menjadi lestari dengan cara memberikan air dan cahaya matahari agar bunga itu bisa berfotosintesis dan tumbuh berkembang. Jadi kesimpulannya, kita harus melestarikan serta menjaga alam kita agar tetap terjaga dan berkembang. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasmita Winyana dari kelas 11 IPS 2. Lukisan ini saya kutip dari Surrealist Art ala Carolina Ratti. Mata itu misterius sekaligus jujur. Orang tidak akan bisa berbohong jika ditatap matanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arek Kurnia Nandani dari kelas 11 IPS 2 akan menjelaskan makna dari lukisan imajinasi saya. Dalam lukisan saya tersebut terdapat gambar seorang perempuan yang duduk di ayunan dengan memandangi langit malam yang penuh bintang bersinar. Menurut pandangan saya, perempuan tersebut tengah menenangkan diri dari kehidupannya. Dengan menyendiri dan menikmati suasana malam, ia merasa tenang dan nyaman. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Hani Budiarti dari kelas 11 IPS 2. Saya akan menjelaskan tentang lukisan yang saya buat. Lukisan ini menceritakan seorang perempuan yang di setiap malamnya selalu merenungi dirinya. Dia berpikir, kebaikan apa yang sudah saya lakukan untuk hari tersebut. Selain itu dia juga berpikir, apakah dia bisa mencapai harapan dari orang tuanya, mencapai cita-cita yang diharapkan. Ya, penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zafira Aulia dari kelas 11 IPS 2 akan menjelaskan tentang ilustrasi imajinasi. Ilustrasi imajinasi adalah salah satu jenis gambar yang dikenal di dunia seni rupa. Dan tentang lukisan saya ini menggambarkan tentang kombinasi peristiwa kosmik yang menyebabkan peredakan aurora merah muda yang langka di langit malam di atas Norwegia. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum. Sakra.
arti bulan, rinai artinya bintik-bintik, dan indurasmi berarti cahaya bulan. Sekian penjelasan tentang hasil karya saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Anas Anfar Saputra dari 11 IPS 2. Kali ini akan mempresentasikan hasil karya yang saya buat. Maksud dari lukisan yang saya buat adalah menggambarkan keindahan Kapadokia yang merupakan salah satu wisata di Turki. Keunikan dari Kapadokia tersebut juga tak lepas dari keberadaan ribuan balon udara warna-warni yang memenuhi langit kota. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.